Oke, kali ini kita akan coba melipat dan merubahnya. Kita injak dulu tuts bagian bawah. Kemudian kita dorong ke bagian belakang sampai mentok dan berbunyi untuk menahan. Dan lalu kita angkat bagian tengah jok dan diputar saja 360 derajat menghadap ke atas ya, bagian busa menghadap ke atas. Lalu ini bagian bawah aki yang bisa diangkat untuk dicas seperti ini. Dan mantap, dudukannya dari bahan besi. Dan tinggal kita lipat, jok sudah tersedia. Dua susun, kemudian yang bawah tinggal kita tarik saja bagian talinya ke atas untuk mengeluarkan dudukan pada bagian bawah anak kecil dengan pegangan yang sangat mantap. Dan langsung akan kita nyalakan bersama Jadabada kali ini. Mantap. Oke. Kita akan tes sesaat lagi, saksikan terus video bersemangat dari channel Habada kali ini. Ya, berikut ini kita akan saksikan dahulu cuplikan gambar dan penampakan serta foto-foto bersemangat dari sepeda eksotik Sierra terbaru yang kita bahas pada video bersemangat kali ini. Dilengkapi dengan tombol-tombol bantu yang sangat mantap dan mudah dijangkau, serta layar kilometer yang digital bentuknya kotak, serta terdapat tombol parkir atau pay, dan juga terdapat 3 speed riding mode yang dihadirkan pada model ini. Dan dengan penggunaan baterai 48 volt 20 Ah yang disematkan dengan penggunaan motor 800 watt dan sangat mantap, dan bisa mencapai kecepatan maksimal 25 km per jam sesuai dengan peraturan Menteri 45 tahun 2020 dengan 3 speed riding mode, bisa eco, normal atau sport dengan jarak tempuh sekitar 55 km. Dan juga bagian belakang terdapat box untuk menyimpan segala sesuatu barang kebutuhan kita saat perjalanan. Di box ini terdapat satu buah charger dengan kaca spion yang dihadirkan, dan juga kunci yang bisa ditutup agar menyimpan barang lebih aman dengan daya angkut 180 kg untuk model sepeda Sierra, dan pengoperasian untuk memanjangkan dan melebarkan yang sangat mudah. Bannya berukuran 8x3,0 yang sangat mantap, dengan panjang sekitar 1610 mm, tingginya 1060 mm dengan lebar 720 mm, pijakan kaki 185 mm dengan fungsi alarm arat, lock motor, fine vehicle serta safety start system. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa like gratis, share gratis, subscribe gratis, nonton terus video bersemangat channel pada kali ini. Terima kasih. Dukung terus semangatnya, dukung terus karyanya, sukses bersama. Dan jangan lupa selalu berdoa, selamat menyaksikan video terbaru bersemangat tentang sepeda listrik Sierra kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan selamat menyaksikan video terbaru kali ini. Kita akan langsung tes, mantap. Oke, bila kita mundurkan akan terdapat bunyi pengingat seperti signal kepada orang untuk mengetahui bila kita akan mundur. Mantap, tinggal jadi tekan R, dan untuk maju kita tekan D. Mantap, untuk maju kita tekan D, dan untuk mundur kita tekan R pada bagian bawah. Langsung mantap, kita akan langsung tes bersama pada kali ini. Oke, bagian joknya sangat mantap dan sangat tebal. Kita akan lihat kelilingnya, ya sangat mantap. Kita bahas dulu dari bagian depan keranjang. Bagian keranjang terbuat dari bahan besi yang sangat mantap, dilengkapi juga dengan lampu LED putih yang sangat terang dan mantap tentunya, dengan signal set yang berbunyi kiri dan kanan untuk memberikan signal kepada pengendara lain saat melakukan gerakan berbelok ke kiri maupun ke kanan. Tapi juga dengan tuts yang sangat mudah dijangkau, dan setelan untuk maju dan mundurnya terdapat pada bagian kanan, maju ke atas dan mundur.
mundur ke bawah. Terdapat 3 speed driving mode ya, sangat mantap. Dan ini adalah tombol parkir untuk menahan. Ini adalah indikator baterai penuh, jarak tempuh, serta kecepatan yang kita akan hasilkan pada saat pergerakan tentunya. Dan kuncinya terdapat remote control. Dapat remote control 3 titik untuk membuka, mengunci, serta mencari dan menyalakan motor dengan tanpa bantuan kunci. Bisa kita lakukan dengan memencet tombol listrik yang bergambar petir agar langsung menyala bila menyalakan. Dan terdapat suara ketika kita pencet tombolnya. Oke. Sekarang kita akan lihat dan cek bagian bawah. Bagian bawah terdapat sen kiri dan kanan dan pembukaan box dengan menggunakan kunci pengaman dan seperti kunci kontak pada bagian depan. Bagian belakang kita bisa menyimpan barang sesuai dengan kebutuhan yang kita ingin bawa. Ini adalah spion dan charger ya, dengan kunci mantap penahan agar barang-barang bawaan kita lebih aman dan tidak terbuka. Bagian belakang juga sangat mantap dan kokoh tentunya. Oke, kita akan lihat pada bagian pegangan tangan dilapisi dengan kulit yang sangat mantap dan empuk. Dan juga bagian bawah ini adalah tombol untuk menggeser bangku agar merubah posisinya, bisa menjadi 3-4 orang tergantung ukuran dari orangnya. Kita tekan dan kita dorong saja ke bagian belakang. Nah, sini sudah merubah fungsinya. Sudah merubah fungsi dan kita angkat bagian dudukan tengah dan kita putar 360 derajat bebas ke kiri maupun ke kanan kita putar. Dan bagian dalam bawah ini adalah aki yang bisa diangkat bila mana dibutuhkan untuk pengecasan dalam rumah ya. Sangat mudah dan fleksibel, bisa kita angkat untuk pengecasan dalam rumah. Dan bila untuk mengecas secara manual terdapat pada bagian bawah jam ini. Dan juga terdapat jok batu, jok anak kecil bagian depan dengan pegangan sangat mantap, terbuat dari bahan karet yang sangat mantap dan kokoh. Oke, sangat mantap model kali ini. Secara kita akan coba, sangat mantap. Oke, nah, terima kasih buat yang sudah selalu hadir bersama Celebar kali ini. Buat yang baru, rem ya, langsung saja bergabung dengan cara like gratis, share gratis, subscribe. Ya, bisa bertiga ini ya. Saksikan terus video mantap bersemangat dari channel Harbadar berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Go, go, go.